Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, kurang lebih berjarak 250 km dari ibu kota Provinsi Riau. Kecamatan yang memiliki 19 desa dan populasi masyarakat adat suku Talang Mawang terbesar di Riau. Namun di kecamatan ini, infrastruktur terutama jalan yang menghubungkan antar desa sangat minim. Jalan inilah yang ditempuh oleh para PPK, relawan dari KPU, untuk menyosialisasikan pemilu 2019 kepada masyarakat suku Talang Mamak. Panitia pemilih kecamatan yang dibantu oleh relawan demokrasi melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan pemilu 2019 kepada masyarakat Talang Mamak, termasuk sosialisasi dari rumah ke rumah. Data dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu, jumlah pemilih pada DPT untuk 2019 di Kecamatan Rakit Kulim sebanyak 15.827 orang dan lebih dari 50%-nya adalah warga Talang Mamak. Namun partisipasi masyarakat Talang Mamak saat pemilu sangat rendah. Seperti tahun 2014, partisipasi pemilih hanya sekitar 65%. Banyak penyebab terjadinya penurunan partisipasi pemilu untuk masyarakat Talang Mamak, seperti kondisi geografis yang ada dan banyak masyarakat Talang Mamak yang buta huruf. Pertama sekali, tentu dengan anggota PPS kami yang ada di desa, itu 3 orang setiap desa itu PPS-nya, ya, juga melalui pendekatan-pendekatan mereka, dan juga kami juga sudah berusaha menjumpai Pak Kades-nya, kepala desa, dan perangkat-perangkatnya. Alhamdulillah disambut baik juga. Bahkan Pak Kades kepala desanya itu ya cukup juga mensosialisasikan kepada warganya. Bahkan untuk menyoblos di hari itu jangan sampai golput lah gitu kan, untuk hadir ke TPS lah gitu. Ketika kami melakukan kegiatan itu, kami menyampaikan bagaimana cara memilih yang baik, terus bagaimana bentuk surat suara, bagaimana dan tanggal berapa nanti kita harus memilih. Diperlukan strategi khusus untuk mendongkrak partisipasi masyarakat adat suku Talang Mamak, seperti strategi jemput bola atau terjun langsung ke masyarakat dan memberikan pendampingan pada pemilih buta huruf. Dari Indragiri Hulu, Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Banggalah rumah yang buruk yang pakai pada yang bagus. Gimana? Rumah yang baik banyak.